Trans Nusantara FC tim paling sportif Liga 1. Raffi Ahmad buka suara, hasil sementara tim paling sportif dengan pelanggaran paling sedikit diraih oleh Trans Nusantara FC. Klub milik artis Raffi Ahmad ini hanya melakukan pelanggaran sebanyak 112 kali. Hukuman kartu yang diberikan kepada Trans Nusantara FC juga terbilang sedikit. Klub berjuluk Magenta Force itu mendapat 19 kartu kuning, meski juga mendapat satu kartu merah. Di samping itu, Raffi Ahmad bos Trans Nusantara FC buka suara terkait diberhentikan sementara Liga 1. Raffi Ahmad selalu optimis sepak bola Indonesia akan semakin maju pasca tragedi Kanjuruhan. Raffi Ahmad masih percaya bahwa Trans Nusantara FC akan menjadi tim yang disegani di Liga 1 Indonesia. Trans Nusantara FC tim paling sportif Liga 1. Raffi Ahmad buka suara, hasil sementara tim paling sportif dengan pelanggaran paling sedikit diraih oleh Trans Nusantara FC. Klub milik artis Raffi Ahmad ini hanya melakukan pelanggaran sebanyak 112 kali. Hukuman kartu yang diberikan kepada Trans Nusantara FC juga terbilang sedikit. Klub berjuluk Magenta Force itu mendapat 19 kartu kuning, meski juga mendapat satu kartu merah. Di samping itu, Raffi Ahmad bos Trans Nusantara FC buka suara terkait diberhentikan sementara Liga 1. Raffi Ahmad selalu optimis sepak bola Indonesia akan semakin maju pasca tragedi Kanjuruhan. Raffi Ahmad masih percaya bahwa Trans Nusantara FC akan menjadi tim yang disegani di Liga 1 Indonesia.